Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa sani asyara ha, dan yang ke-12 rukun salat yang ke-12 qu'udun lahuma, duduk bagi keduanya. Aili tasya'udi wa salati wa kazalis salami, duduk bagi keduanya, artinya bagi tasya'ud dan salawat. Wa kazalis salam, dan seperti ini pula bagi salam. Duduk, jadi posisi duduknya itu rukunnya yang ke-12 daripada rukun salat untuk tasyahud dan salawat. Begitu pula salam dalam posisi duduk. Wa sunnah tawarrukun fihi, dan disunahkan duduknya tawarruk, cara duduknya tawarruk. Jadi kalau cara duduknya itu sunnah, duduknya itu rukun. Ya. Jadi tasyahudnya, bacaan tasyahudnya rukun, duduknya rukun, salawatnya rukun, salamnya rukun. Nah, kalau cara duduknya, modelnya tawarruk, itu sunnah. Tapi posisinya, posisi duduk, nah itu adalah rukun. Ai fi qu'udi tasyahudil akhiri, ya. Wa sunnah tawarrukun fihi ai fi qu'udi tasyahudil akhiri, dan disunahkan ya duduk tawarruk padanya, artinya pada duduk tasyahud yang akhir. Wa huwa ma yaqubu salamun, dan yaitu tasyahud akhir yang mengiringi akan dia oleh salam. Ya, tasyahud akhir itu yang habis itu salam ya. Fala yatawarraku masbuqun fi tasyahudi imamil akhiri. Fala yatawarraku, maka tidak duduk tawarruk masbukun oleh orang yang masbuk fi tasyahudi imamil akhiri, pada tasyahud imamnya yang akhir. Ya, orang yang masbuk ketinggalan, imam sudah dapat 2 rakaat dia baru sampai. Imam duduk tasyahud akhir, dia jangan, imam duduk tasyahud akhir duduknya masnya tawarruk, dia enggak tawarruk duduknya. Ya. Dia duduknya apa? Iftiras. Ya, imamnya duduknya tawarruk karena memang tasyahud akhir. Makmumnya yang masbuk adalah duduknya iftiras karena dia bakal diri lagi. Ya, diri lagi, ada pekerjaan lagi. Jadi kalau yang enggak ada pekerjaan lagi, duduknya tawarruk. Enggak ada pekerjaan lagi, duduknya tawarruk. Enggak ada pekerjaan lagi. Ya. Artinya setelah tasyahud itu enggak ada yang dia lakukan lagi kecuali salam. Ya. Maka ya, duduknya tawarruk. Kalau masih ada kerjaan lagi, sujud lagi dia atau dia bangun lagi. Umpama sujud sahwi. Itu kan kerjaan lagi. Maka dia duduknya ya, iftiras. Gitu. Habis ya, kalau dia nanti ada kerjaan lagi apa? Bangun, maka duduknya iftiras. Kalau dia enggak ada kerjaan lagi kecuali salam, habis tasyahud akhir dia salam. Ya. Maka kalau begitu duduknya adalah tawarruk. Paham itu, ya?
Kalau ada kerjaan lagi, dia duduknya iftiras. Seperti ini, mas bukan ada kerjaan lagi tuh. Ya habis alam imamnya dia bangun, nambahin lagi, ada kerjaan lagi. Dia lupa, ya. Setelah itu dia nanti akan sujud sahwi. Nah, dia duduknya pun iftiras, bukan tawarruk. Setelah duduk tawarruk, ya, setelah sujud sahwi, ya, baru dia tawarruk, ya, salam. Wala man yasjudu lisahwin, dan tidak orang yang sujud karena lupa. Ya, tidak juga, tidak sujud tidak duduk tawarruk juga orang yang, ya, sujud karena lupa. Dia nanti, ya, setelah dia tasyahud, dia bakalan sujud sahwi. Karena apa? Karena lupa. Maka duduknya adalah tawarruk. Duduknya adalah iftiras, bukan tawarruk. Wahuwa kal iftirasi, dan dia itu tawarruk seperti duduk iftiras. Lakin tapi bedanya, yukhriju yusrohu, dia mengeluarkan kaki kirinya, min jihati yumnahu, dari arah kanannya. Wayul siku, dan dia menempelkan warikau, akan pantatnya, bil ardi, di tanah. Ditempelin. Ya, paham nanti ya. Jadi keluar nih kakinya nih. Kakinya keluar. Mandapnya begitu mandapnya. Ke kiblat. Mandapnya ke kiblat. Jadi jangan enggak keluar, jangan begini. Keluar, kakinya keluar. Kaki karena ininya ditekuk ya. Tekuk begini kakinya. Supaya apa? Supaya menghadap kiblat. Gitu. Supaya menghadap kiblat. Wa wad'u yadayhi fi qu'udi tashahhudaihi ala tarfi rukbataihi, dan sunat meletakkan dua tangannya pada duduk, ya, pada duduk dua tasyahudnya, tasyahud awal, tasyahud akhir, atas ujung atas ujung rukbataihi, dua lututnya, ya, dua lututnya. Jadi meletakkan dua tangannya, letak ini lutut rata, ya. Apa, meletakkan dua tangan di pada duduk dua tasawutnya, ala tarfi rukbatai, atas ujung dua lututnya. Ini bihaisu, dengan sekira tasamat huru usul asabi, dengan sekira meratakan akan dia oleh, ya, kepala-kepala, ya, ujung jari. Kepala-kepala jari jemari, jadi ini kepalanya nih, ujung-ujung jari rata begini, ya, rata ini. Rata nashiran asabi ayusrahu, hal keadaannya menyebarkan akan jari jemarinya, akan jari jemari kirinya, ya. Nashiran maksudnya apa, ya, enggak begini, jadi begini gitu. Nasiran tuh enggak begini, tapi begini. Membuka, iya. Membuka jari jemarinya, menyebarkan, maksudnya membuka jari jemari kirinya, ma'al dhammin laha, serta mengumpulkan baginya. Jadi bukan begini. Perhatiin. Tapi begini. Perhatiin. Liatin, dan jangan merem. Bukan begini, tapi begini. Ngumpulin namanya nih.
Ya, kalau ngaji fikih dilihatin, jangan nunduk aja, jangan. Apalagi tidur ya, jangan, ntar salah paham. Jadi bukan begini, bukan, tapi begini ngumpulin. Wa qabidan, dan menggenggam asabi'a jari jemari yumnahu kanannya illal musabbihata, kecuali telunjuk. Ini jangan digenggam. Yang lainnya genggam. Ini jangan digenggam. Ya. Ini jangan digenggam. Bikasil ba'i, dengan kasra ba musabbi wa iyallati talil ibhama fayursilaha, dan dia itu yang mengiringi akan jempol, dia itu jari telunjuk adalah jari yang mengiringi akan jempol. Ini jempol, berarti ini dia namanya musab ya. Fayursilaha, maka dia ya, dia lepas akan dia, dia lepas, maksudnya dia, dia enggak genggam gitu ya, dia lepas akan dia. Nah, entar kita lihat bagaimana caranya. Wa sunnah rafuha, dan sunnah akan mengangkatnya, diangkat ya, dari bawah ke atas. Ma'a imalatiha qalilan, serta mencenderungkannya qalilan, sedikit. Perhatiin. Jadi pertama awal kita baca tasyahud udah siap begini. Lalu kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatunillah. Entar lempengan illallah. Illallah naik, hamzah i hamzah, illallah naik ya, inda hamzati illallah lil ittiba'i, ketika hamzah illallah karena ittiba naik. Jadi dari mulai at-tahiyyatul, kemudian ketika di illallah naik, illallah. Tapi begini aja ya, begini aja. Jangan begini. Ya. Loh. Jangan begini. Dan jangan digoyang-goyangin, ya. Enggak usah digoyang-goyangin, ya. Illallah. Begini aja. Wa idamatuhu ay rafi, dan mensenantiasakan artinya naik. Fala yadhuha, maka tidak ia letakkan akan dia. Bal tabaqa marfu'atan ilal qiyami awis salami, bahkan kekal ya, bahkan kekal marfu'atan ya, bahkan kekal ya, dalam keadaan dinaikkan, naik nih begini maksudnya, tinggi naik, ilal qiyami, hingga berdiri, apabila dia pada waktu itu tasyahud awal, awis salami atau salam, kalau dia tasyahud akhir itu. Wal afdalu, yang paling afdal adalah qabdul ibami, menggenggam, yang paling afdal menggenggam jempol bijambiha, dengan sisinya, caranya. Jadi ini yang paling afdal, bahasa ini yang paling afdal. Jadi kalau tadi ya, yang penting dia naik gitu, berarti kalau tadi enggak paling afdal, yang penting caranya begitu ya, caranya naik, yang penting ada begini. Nah kalau ini yang paling afdal, caranya yang paling afdal kalau ini.
Qabdul ibhami, menggenggam jempol jambiha dengan sisinya. Caranya, nah, ini yang paling afdal nih. Andai kata enggak pakai ini juga enggak apa-apa, yang tadi aja yang penting ada naik gitu ya. Gitu. Bi ayyal tu'a ra'sal ibhami, dengan bahwa dia meletakkan ujung jempol inda asfaliha. Ini jempol. Diletakkan di sisi ya asfaliha, paling bawah ha ya, jempol apa namanya tunjuk ala harfi rohati, di atas pinggir telapak tangan. Nih pinggir telapak tangan taruhnya di sini. Ka'akidi salasatin wa khamsina, seperti bilangan 53 ya. Ini segini ya. Seperti bilangan 53. Bilangan 53. Ya, perhatiin bilangan 53. Jadi ada angka-angka isyarat ya, membilangkan dengan cara isyarat. Ini kalau begini ini namanya ya. Begini 50 ya. Jadi ada angka-angka. Angka-angka ya, dalam memberikan isyarat. Satu ya. Satu, dua. Ini kalau begini satu, kalau begini dua, ya. Kalau begini satu, begini dua, begini tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh begini. Ini 20. Ini 30. 40 begini. 40. Nah, 50 begini. 60 begini. 70 begini. 80 begini. 90 begini. Nah, kalau 100 ya sampai 1000 nanti pindah ke sini. Seperti yang di sini. Ya, di sini satuan, di sini 100. Ya. 200, 300 ya. 400 gitu ya. Sama yang sini dah tadi. Nah, tadi saya katakan dikatakan 53. Tadi bilangan 50 mana? Bilangan 50 nih. Ini bilangan 50. Tadi bilangan ya, ini bilangan 50. Kemudian bilangan 3 mana tadi? 1 2 3. Ini dia. Paham? Nah, ini tadi kan tunjuk dia nunjuk. Nah, pas tuh. Bilangan 53. Nah, tadi untuk 1 2 3 4 5 6 kukunya enggak kelihatan. Kukunya enggak kelihatan. Kukunya nutup begini. Berarti ini enggak gampang nih. Ya. Jangan nunduk aja tidur dong. Enggak ngerti. Iya, ntar lagi ngajarin. Kata guru, bukan kata guru, kata ente ya. Salah paham. Nah, 1 2 3 4 5 6 kukunya enggak kelihatan. Nah, kalau 7 kelihatan. 8 kelihatan. Ya. 9 kelihatan. Ya. Bedakan. Jadi kalau kamu nunjuk begini,
Kalau kamu nunjuknya begini, tangannya posisinya begini, telunjuknya kelihatan, bukan 53, 59. Jadi kalau 53, ini kukunya enggak kelihatan. Tuh, begitu. Gini ya. 53 kukunya enggak kelihatan. Nah, ini begini. Berarti begini ya. Pertama nunduk dulu. Innallah, baru ketika innallah naik. Begitu. Walau wada'a liyumna ala ghairi rukbati yushiru bisababatiha aina izin. Walau wada'a, jikalau dia meletakkan yumna akan ya, tangan kanan ala ghairi rukbati, di atas bukan lutut, ya, yushiru bisababatiha, maka ia isyaratkan dengan ya jari telunjuknya aina izin ketika itu yang kanan ya. Jadi tetap yang namanya isyarat itu mesti ada ya. Wala yusanu, dan tidak disunahkan rob'uha mengangkatnya kharijah sholati, di luar sholat, inda illallah, di sisi illallah. Jadi enggak disunahkan itu. La ilaha illallah, enggak usah begini. Itu enggak disunahkan begitu. Jadi enggak usah pakai nunjuk begitu, enggak usah ya. Kita kan kadang ikut-ikutan ya. Wa sunnah, dan disunahkan nazurun melihat ilaiha kepadanya, ay qasrun nazuri ilal musabbiati hala rabbiha. Artinya pendek pandangan ya, sampai kepada telunjuk ketika mengangkatnya. Jadi liatin tuh ya, ketika mengangkatnya. Illallah, lihat terus, lihat. Walau masturatan binahwi kamin, ya binahwi kumin, kumin. Sekalipun tertutup dengan seumpama lengan baju, bajunya ketutup, kita sunah tetap liatin telunjuknya, ya. Kama qala syekhuna, sebagaimana berkata oleh guru kami. Ini bangga murid kepada guru. Guru saya. Kata guru saya. Ini murid yang baik begini. Bangga dengan gurunya, kata guru saya. Bukan kama ra'yina, bukan. Bukan sebagaimana pendapat saya, bukan, tapi kama qala syekhuna gitu. Ya. Jadi liatin. Sepanjang kita sholat, sunat melihat tempat sujud kita, kecuali lagi ya nunjuk tasyahud, maka pandangan kita adalah ke telunjuk. Wallahu a'lam bishawab wa salisa asyarahat.